Jawabnya, apa tujuan pakai kondom? Tujuannya untuk menjarangkan anak. Nampak? Bapa kalau jarang anak, kerana tak ada nak kejar. Ha, tak apa gitu. Nah, yang haramnya menjarangkan anak ataupun maknanya apa benda ni merancang keluarga kerana takut tak cukup makan. Kalau gitu syirik. Faham? Ha. Banyak mana anak pun nak makan, ada 30 ribu kapal kargo sehari. Nak berapa sen sangat, mengingat Tuhan pasak sangat. Tak apa dah ni makan kan anak pun tak apa takut nak beranak ramai. Mengingat kerajaan Allah, kerajaan terkena. Faham? Apa kedana? Nah. Nuh Allah tangguh ni bukan anak kita je, anak geruk, anak rimah, anak gajah, anak usia, Tuhan tangguh lah ke? Jadi jangan jarang anak kerana takut tak cukup makan kedara. Ha. Ha. Syirik jadi kufur kepada Allah. Syok rezeki.